rumah ini untuk rumah pendidikan, untuk museum kami berdua, dan kami bangun di atas tanah, di atas tanah 8 meter kali 17. Kami beri nama Bufana Sewagati Kamini, yang artinya adalah rumah pendidikan, rumah guru sejati, yang baik hati tentunya. Gebyok pintu-pintu kita kumpulin dulu di Jogja selama ada 3 tahun, kita kumpulin baru kita bawa ke Jakarta. Kita ngumpulin kayu, gebyok, ukiran, terus marmer, terus tangga, batu bata, terus plafon, itu kita kumpulin dulu. Baru kita buang. Isinya yaitu nantinya ada foto-foto lama, yang jelas foto zaman kita ngajar di kolong jembatan, rel kereta, Kali Jodo, Bantar Gebang, dan foto-foto yang kita pergi ke daerah terpencil itu kita akan pasang, karena kita sudah mendirikan ada taman baca, ada sekolahan di seluruh Nusantara. Anak-anak, ada anak-anak yang buat batik hasil karya anak-anak. Nah, ini murid-murid kita yang dari kolong jembatan, ini adalah batik-batik tulis mereka, mungkin bisa dilihat ya. Ini kita jual dengan harga 5.500.000. Uangnya untuk mereka, untuk anak-anak. Bagus sekali. Ini yang buat ini anak-anak. Sekalian untuk memasang manik-manik. Di sini ada masak juga. Untuk tata boga, jadi ini tempat masak. Ini pesan dan kita buat sendiri desainnya. Dan ini sudah lama sekali. Tiswat ini lama, sudah ratusan tahun. Kita perbarui. Kita tempel kompor. Jadi bukan beli baru. Semuanya furniture-nya yang lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Kita perbarui aja. Warna merah karena kami suka warna merah, dan tentunya kami diberi nama oleh pers adalah dua mawar merah. Maka kami membuat rumah juga berwarna merah.